Halo, what's up guys? Kembali lagi di channel gua. Nah, kali ini gua bakalan bermain sebuah game yang berjudul Kode Keras Anak Indigo ya. Dan sekarang gua sudah berada di level 9 dan langsung saja gua mulai. Oke. Gua sekarang sudah sampai di sini nih. Yang The Journer. Dan gue bakalan nunjukin ke kalian gimana ceritanya kalau gue bermain di sini. Kamu adalah anak berumur 15 tahun yang bernama Wira. Kata ibumu, kamu adalah anak yang baik dan spesial. Oh, mantap. Ibumu sangat sayang dan selalu melindungimu. Tapi bagaimana jadinya kalau kamu sedang sendirian di rumah? Wow. Ya, pasti kalau anak yang spesial ya gak bakalan takut lah. Oke, kalau gitu langsung saja kita mainkan yang ini ya, guys. Oke. Sedang loading, kita tunggu saja, guys. Oke, ada titik-titik-titik. Oke, langsung saja. Aku ada di mana? Kenapa di sini gelap sekali? Ya, karena malam lah. Seingatku semalam aku tidur di kamar. Mungkin ini mimpi kali ya? Kenapa tiba-tiba aku ada di tempat gelap ini? Samar-samar di ujung jalan, kamu melihat ada seberkas cahaya. Toh itu no di sana. Sudah kehalang. No itu no di sampingnya. Ada cahaya. Ah, sepertinya di sana ada jalan keluar. Aku harus ke sana. Iya, kau harus ke sana, Mas Bro. Kamu berusaha menghampiri cahaya itu, tetapi semakin kamu berjalan menuju cahaya itu terasa semakin jauh. Wow. Coba kalian bayangkan kayak gimana tuh, guys. Gua mendekati cahaya, cahayanya semakin jauh. Aduh. Coba kalian bayangkan ya, guys. Sial, kenapa jalan ini terasa begitu panjang? Ya, karena lari lu lambat atau gimana? Gua gak tahu. Kamu mulai mempercepat langkahmu. Toh, lari cepat kan? Tapi tetap saja tak cukup sampai. Waduh, bayangkan guys. Gua waktu di level ini, gua milihnya menyerah. Kalian lihat aja kenapa gua milih menyerah. Tapi gua milih menyerah, gua berhasil. Aku lelah. Aku lelah, aku lelah, aku lelah. Aduh, lanjut. Aku lelah, rasanya... Aku tidak akan pernah sampai ke jalan keluar. Aku berhenti di sini saja. Aku sudah tidak kuat. Ya, aku berhenti aja. Bodoh amatlah. Sesaat setelah kamu memutuskan untuk menyerah, cahaya itu pun mulai meredup. Buset dah. Oke. Gua udah tahu ini ceritanya, guys. Jadi gua pura-pura nggak tahu aja. Jadi minta maaf ya, guys. Sampai tiba-tiba ada hembusan angin lembut melewatimu dari arah belakang. Dingin. Gua aja kedinginan sekarang guys, soalnya di ruangan ber-AC. Kenapa tiba-tiba ada angin dari belakang? Kamu berbalik arah. Oke. Samar-samar kamu bisa melihat ada seorang wanita sedang duduk dengan rambut yang tergerai. Wow. Ini bukan kode keras untuk cewek ya, ini kode keras anak indigo, oke? Lanjut. Rambutnya yang tertiup angin seperti melambai-lambai memanggilmu. Wow. Ada keinginan dalam hatimu untuk menghampirinya. Gua di sini memilih menghampirinya. Aku harus menghampirinya dan menanyakan ini tempat apa. Aku tidak mau terus-terusan ada di sini. Ya, katanya mau menyerah. Ketika kamu berjalan menghampiri wanita itu, kamu kembali melihat cahaya putih tadi. Wow, langsung muncul lagi, guys. Loh, cahaya itu muncul lagi. Ah, percuma saja aku kejar, pasti dia akan menjauh lagi. Wow, kalian sudah bayangkan, guys, gimana? Coba. Lebih baik aku hampir wanita itu saja. Kamu tetap pada pendirianmu untuk menghampiri wanita itu. Saat kamu sudah dekat dengan wanita itu, tiba-tiba dia menoleh ke arahmu. Waduh.
palingan dia bilang, halo, nama kamu siapa? Kenalan dong, ayo. Ih, sombong. Oke, kita lanjut. Dia menyebak rambutnya, lalu tersenyum ke arahmu. Astaga, ternyata sudah tua. Aduh, salah orang guys, maaf. Si Wira bilang, salah orang guys, maaf. Maaf, Nek, aku tidak tahu. Emangnya enggak kelihatan rambutnya putih apa? Nenek sedang apa di sini? Anakku, kamu datang. Ucap nenek itu guys. Waduh. Anak lu. Anak. Wira ini anak. Cucunya kali ya? Aku agak tahu. Aku bukan anakmu, Nek. Anakku, akhirnya kamu datang juga. Suara gue kayak nenek apa enggak guys? Coba kalian komen aja. Nenek itu menjawab sambil merentangkan tangannya dan menghampirimu. Waduh, sudah kayak zombie aja. Wah. Wah. Pergi Nek, aku bukan anakmu. Waduh. Nangis guys. Kamu berlari menjauhi nenek itu, tapi dia tetap mengejarmu. Buset dah, kalian bayangkan lagi. Nenek-nenek sudah tua bisa lari guys. Aduh. Sini anakku, kemari. Oke, lanjut. Wah. Aduh, malah jadi ngakak. Malah jadi ngakak guys. Jangan dekat-dekat, aku bukan anakku. Aku bukan anakku. Ya, gue di sini memilihnya lari menuju cahaya. Ah iya, cahaya itu, oke. Aku harus menuju cahaya itu, walaupun cahayanya semakin menjauh, ya gak apa-apa, yang penting. Ini guys. Sekarang kamu berbelok menuju cahaya itu. Tapi tetap saja si nenek itu masih terus mengejarmu. Buset dah, ini nenek zaman now nih, bisa lari nih. Tolonglah Nek, jangan kejar aku. Cahaya itu sudah ada di depanmu, sedikit lagi kau makan. Wah, kalau dikejar nenek. Kalau dikejar nenek kan, kalau berduaan menuju cahaya itu kan cahayanya nggak akan pergi menjauh guys. Tapi nenek itu juga sudah sangat dekat denganmu. Buset dah, ini nenek apa? Aduh, ini nenek apa? Kelinci nih, larinya cepet. Sini anakku, kemari. Gua malah nyanyikan. Tinggal sedikit lagi, aku pasti bisa. Ayo, ayo, ayo Wirya, ayo. Namun sesaat sebelum sampai di sana, kamu merasa ada dinding yang mendorongmu dari arah belakang. Dinding apa? Gak tau gue. Dan kemudian kamu terlempar keluar dari jalan tersebut, lalu terbangun di tempat tidurmu. Oh, sudah diduga ini ternyata mimpi. Ini ternyata mimpi, guys. Aduh, berarti dia terkejut, guys. Mimpi buruk. Lagian sih lu Wira, kalau mau tidur baca doa dong, kayak gua. Alah. Ya, belum tentu juga sih. Kamu kenapa? Bangun, nak bangun. Aduh, suara gua udah kayak cewek aja. Aku bermimpi buruk, Bu. Aku mimpi ada di sebuah jalan yang gelap, lalu aku melihat cahaya putih di ujung jalan. Tapi ketika aku menghampirinya, cahaya itu malah menjauh. Ya, ceritain aja semua. Aku kelelahan dan ingin menyerah. Terus aku lihat ada... Wow, ceritanya singkat guys. Terus aku lihat ada nenek tua sedang duduk. Tapi pada saat aku ingin menghampirinya, akhirnya dia malah mengejarku. Sampai tiba-tiba seperti ada dinding di belakangku yang mendorongku sampai terlempar keluar. Dan tiba-tiba aku sudah ada di tempat tidur ini, Bu. Bukan sudah ada, lu terbangun dari tempat tidur, woi. Sudah ada, apaan sih? Kayak teleportasi aja. Toh, ibunya heran tuh. Oh gitu. Sudah itu hanya mimpi, nah. Hanya bunga tidur. Bunga tidur itu apa, guys? Kayak kata-kata kayak gimana tuh? Kalau kalian tahu bunga tidur, silakan komen di bawah. Semua baik-baik saja kok. Tapi aku takut sekali, Bu. Kan sekarang sudah ada ibu di sini, asik kayak pahlawan dah.
Jadi kamu gak perlu takut lagi. Ibu memeluk dirimu untuk membuatmu tenang. Kamu mandi dulu sana, ibu sudah siapkan kamu sarapan di bawah, oke? Oke guys, karena waktunya sudah cukup, jadi video gua kali ini sampai di sini dulu ya guys. Nanti gua bakalan lanjutin lagi di video gua selanjutnya. Dan pas gua mau lanjutin, gua mau pilih iya ibu, soalnya disuruh mandi kan, jadi harus patuh. Oke, thank you for kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga share, dan juga follow my channel Instagram. Dan juga follow Instagram saya, huruf kecil semua Rian, underscore 2 kali, huruf kecil lagi semua gaming. Sampai ketemu lagi dan dadah. Asik, mantap, ngakak banget tadi guys.